Kematian gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, hingga kini penuh tanda tanya. Diketahui, Nia Kurniasari memiliki keahlian bela diri. Gadis berusia 18 tahun itu diduga sempat bertarung dengan pelaku saat dicegat ketika sedang berjualan gorengan. Terlebih, para pelaku sampai menggunakan tali untuk melumpuhkan korban. Bahkan tali itu sempat menjadi petunjuk keberadaan jasad Nia yang terkubur di dalam tanah. Meskipun Nia jago bela diri, ia diduga kalah dengan pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang. Pelaku juga diduga sempat memperkosa gadis asal Padang Pariaman tersebut. Aparat kepolisian Polres Padang Pariaman hingga kini masih memburu para pelaku. Keluarga korban hingga warga yang melihat korban terakhir kali saat ini sudah diperiksa polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.